Manajemen Persipura secara resmi menunjuk Jackson Ferreira Thiago sebagai pelatih baru menggantikan Luciano Leandro yang didepak 2 pekan lalu. Pengumuman ini disampaikan Ketua Umum Persipura Benhur Tomimano di Jayapura Kamis sore. Menurut Tomimano, kesepakatan dengan Jackson Thiago telah tercapai. Pelatih asal Brasil ini akan dikontrak selama 1 musim ke depan. Manajemen memilih Jackson karena dinilai sudah mengenal watak dan karakter para pemain Persipura. Karena itu, pelatih 51 tahun diharapkan bisa mengangkat buah Salosa dan kolega dari papan bawah klasemen sementara Liga 1. Kami harapkan dengan kita sudah terpuruk di zona degradasi ini, dengan kehadiran Jackson bisa merubah tim ini bisa naik di peringkat tengah atau peringkat atas. Itu harapan kami. Ya, karena dia sudah banyak mengetahui karakter masing-masing pemain Persipura, Jayapura. Jackson F. Thiago sendiri bukanlah sosok baru bagi skuad Persipura. Mantan pelatih Barito Putra ini pernah membesut Mutiara Hitam dari tahun 2008 hingga 2014. Selama 7 musim di Jayapura, Jackson berhasil mempersembahkan 3 gelar juara Liga Indonesia. Jackson dijadwalkan tiba di kota Jayapura pada Jumat pagi dan akan mendampingi Persipura dalam sesi latihan jelang laga kandang menjamu Madura United Selasa mendatang. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua.